Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya sedang berada di Jalan Sisingamangaraja, tepatnya di depan perumahan Riviera. Nah, seperti yang dapat pemirsa lihat di belakang saya, saat ini sedang berlangsung pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat di Kota Medan. Dan untuk Kota Medan sendiri, ada 15 titik lokasi penyekatan yang diberlakukan mulai dari 12 Juli 2021 hingga 20 Juli mendatang. Dan saat ini sudah bersama saya Bapak Morasati Hasibuan selaku perwira pengendali kegiatan PPKM darurat di Kota Medan, tepatnya di Jalan Sisingamangaraja ini. Nah, Pak, bagaimana kondisi dari kegiatan PPKM selama 2 hari ini, Pak? Oke, terima kasih. Untuk kondisi PPKM yang kita laksanakan sampai saat ini masih aman, terkendali, lancar, tanpa ada hambatan-hambatan yang berarti. Demikian, Bu. Bapak, ada mengatakan bahwa ini kegiatan ini masih sosialisasi. Betul, sampai saat ini kita masih melaksanakan sosialisasi PPKM darurat Kota Madya Medan. Yang seyogianya tanggal 12 kemarin sudah kita laksanakan. Namun, mengingat kita masih kurang sosialisasi kepada masyarakat, sampai saat ini masih kita laksanakan sosialisasi. Kemudian nanti pada tanggal 14 baru kita laksanakan kegiatan yang sebenarnya. Untuk jam operasionalnya ini mulai dari pukul berapa, Pak? Untuk jam operasional di pos penyekatan, termasuk kita di sini di pos penyekatan perbatasan Kota Madya Medan dengan Kabupaten Deli Serdang, atau tepatnya dari Pera, kegiatan kita mulai pukul 08.00 WIB hingga pukul 22.00 WIB. PPKM darurat ini dilakukan untuk meminimalisir penyebaran virus COVID-19. Dengan diadakannya PPKM darurat ini, maka beberapa usaha milik masyarakat terpaksa harus ditutup untuk sementara. Seperti toko alat musik yang ada di Jalan Kesawan Medan. Bapak, bagaimana dampak dari adanya PPKM ini terhadap toko bapak? Ya, yang jelas pasti tambah sepi. Dari luar-luar kota kan tidak ada lagi yang belanja. Mereka tidak bisa ngelewatin. Ya, tapi begitu keadaannya kita harus sesuaikan. Bukan hanya kita toko spot aja, semua juga dampaknya kena sama dia kan. Bapak dengan diadakan PPKM? Saya kira ada baik-baik. Baik, saya setuju dengan itu. Kedepannya harapan Bapak apa nih, Pak? Harapan-harapan yang COVID maunya jangan nampak lagi, jangan ada lagi lah. Sebab pengaruh sekali pada kita pebisnis semua ini kan. Nah, jadi pemirsa demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Ingat, untuk tetap menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, dan juga menjauhi kerumunan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.